resmi inilah roster tim GPX MLBB. Salah satu tim yang sedang dibicarakan banyak orang adalah GPX, di mana tim ini digadang-gadang akan masuk ke MPL pada musim ke-8. Namun apa yang mau dikata, ternyata GPX gagal untuk masuk di MPL ID season 8 ini, setelah ternyata Rebellion Game Freak lah yang masuk. Rebellion Game Freak sendiri merupakan tim baru yang akan hadir di MPL ID season 8. Mengingat tim sebelumnya yaitu Genflix Airwolf punya masalah finansial sehingga tidak bisa lanjut kembali. Nah, akhirnya GPX ternyata masuk ke MDL Indonesia dan telah umumkan rosternya melalui laman Instagram mereka yaitu @gpx.idn. Seperti yang terlihat, roster GPX terdiri dari nama-nama pemain yang cukup familiar dan sudah bermain untuk Siren Esports sebelumnya, yaitu hanya terlihat dua nama baru yaitu Hanzama dan Kinji yang sebelumnya tidak menjadi roster dari Siren Esports. Apakah dengan begini GPX telah mengakuisisi Siren Esports ataukah pemain Siren sudah resmi dibeli oleh GPX semuanya? Dalam komentar postingan Instagram tersebut, Donkey menyebutkan bahwa masih akan ada 3/4 pemain lagi yang akan diumumkan. Menarik ditunggu karena ternyata roster dari GPX masih ada 3/4 lagi yang akan diumumkan nantinya. Ya, akhirnya resmi sudah GPX bergabung pada scene Mobile Legends Indonesia meskipun baru di ajang MDL Indonesia. Dan hari ini GPX akan memulai pertandingan di NMA Season 3, sebuah ajang turnamen Mobile Legends yang dibuat oleh Nimo TV. Gimana ya performa tim GPX? Akankah masih sama kuat seperti Siren Esports musim lalu? Berkaca dari para pemainnya yang kemungkinan besar akan diisi oleh inti line up Siren Esports musim lalu. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye.